Apa hukum puak imigresen menangkap parti seperti kepung anak ayam? Macam tak berperi kemanusiaan. Jawabnya boleh. Pihak pemerintah mengambil tindakan kepada pendatang-pendatang haram. Hukumnya harus, kerana kadang-kadang dia bawa mudarat jikalau tidak ada berdaftar ataupun masuk secara rasmi, kerana kadang-kadang melakukan jenayah dan sebagainya. Tapi cara menangkap tu dipertikaikan. Nah, kerana kita sesama manusia, jangan tunjuk kelebihan kuasa kita. Kuasa kita tu hanya takak je. Cara takak tu jangan buat zoling, jangan tunjuk sombong dan sumpama. Kalau tunjuk sombong, maka berdosa di sisi Allah. Buat lebih kurang macam nak ayam sepak terajang sakit kepala sembang, tak boleh. Nak sesama Islam, balik awal di akhirat nanti. Betul mu ada kuasa, tapi kuasa Allah lebih besar lagi. Jadi nak menjalankan apa saja tindakan, tak apa, biar berperi kemanusiaan.